Bikin risol mayo yang super duper gampang. Ini dia bahan-bahannya. Ada mayones, saus tomat, telur rebus, juga kulit lumpia. Langsung aja kita bikin yuk. Ini pertama kali percobaan aku. Pertama kita kasih telur, suiran ayam, mayones dan juga saus tomat. Dan kita gulung-gulung sesuai adat istiadat. Maksudnya sesuai selera masing-masing. Dan tara, ini dia gagal total. Baiklah, kita akan coba lagi. Percobaan kedua. Bismillah. Alhamdulillah. Ini sudah. Lalu ini untuk taburannya kita pakai tepung roti sama tepung terigu yang dicairkan. Kita celup-celupin aja ini. Lalu kita taburin ke tepung roti. Sudah, gitu aja. Lanjutkan sampai semuanya selesai dan lanjut kita goreng. Ini minyaknya sedang-sedang aja ya bun, biar enggak gosong tepung rotinya. Lanjut digoreng-goreng semuanya sampai berwarna golden brown. Dan ini dia hasilnya. Masya Allah, ini pertama kali buat risol mayo. Dan sumpah ini enak banget. Terima kasih.